sahabat Speak, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Zuri Speak. Nah sahabat, kamu pasti sudah akrab dong dengan serial kartun asal Malaysia yang berjudul Upin dan Ipin. Tak hanya populer di negeri asalnya, Upin dan Ipin juga sukses menghipnotis ribuan anak Indonesia. Hampir setiap hari, apalagi hari libur, kartun ini akan menghiasi layar televisi kita, guys. Nah, kalian penasaran gak sih siapa sebenarnya sosok Babar di belakang pemeran kartun ini? Tapi, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa dukung dulu channel ini dan tekan tombol subscribe dan juga like ya. Upin dan Ipin. Nah, sahabat Spink, kalian pasti mengira sosok Babar di balik Upin dan Ipin ini adalah anak-anak. Eits, jangan salah guys, karena karakter Upin dan Ipin ini diisi oleh wanita yang berasal dari Malaysia yang bernama Asyela Putri. Asyela Putri lahir pada tanggal 27 April tahun 2000. Yuk kita intip bagaimana sih sosok cantik wanita ini. Asyela Putri baru mulai menjadi pengisi suara Upin dan Ipin sejak season keempat, menggantikan pendahulunya yang bernama Nur Fathia Diaz. Karena memiliki suara sopran, Asyela sangat cocok nih guys untuk mengisi karakter suara Upin dan Ipin yang cenderung cempreng dan imut-imut khas anak-anak. Cucok yang kuning. Kak Ros. Oh, Kak Ros. Kuih. Kak Ros. Nama lengkap Kak Ros adalah Nur Roselia Salam. Biasanya ia cuma dipanggil Ros. Nah, karakter terkenal galak ini ternyata diperankan oleh seorang wanita cantik loh guys. Ia bernama Neysha. Neysha ini menjadi pengisi suara Kak Ros yang ketiga di musim ini. Jadi, Babar di belakang Kak Ros ini sudah berkali-kali ganti guys. Itu kalau nggak salah udah 6 kali ganti. Bapak lagi, hantarkan akan memvideo suara adik-adik sekarang tau. Akan tunggu. Nah, Ehsan. Karakter si ketua kelas yang memiliki tubuh tampan dan berkacamata ini, suaranya diisi oleh seorang anak muda yang bernama Syahmi. Ternyata guys, postur Syahmi ini juga sama seperti Ehsan. Loh, kok bisa ya? Fizi. Fizi ini merupakan salah satu teman karib Ehsan. Nah, ternyata pengisi suara seorang Fizi ini adalah perempuan guys. Loh, kok perempuan ya? Namanya adalah Rufaida, seorang wanita cantik yang mengenakan jilbab. Wah, ternyata perempuan guys, cantik pula. Ini dia sosok Rufaida. Itu watak Fizi. Intan Payu. Jarjit merupakan seorang karakter yang sangat menyukai pantun. Nah, Jarjit ini ternyata suaranya diisi oleh seorang laki-laki bernama Hafiz. Ra, 2-3 roti kaya, coba deka siapa saya? Mei Mei. Mei Mei merupakan sosok gadis Tionghoa yang cantik. Nah, Mei Mei ini ternyata suaranya diisi oleh seorang wanita Tionghoa juga yang bernama Yuki Tang. Nah, jadi pantas saja suaranya sangat cocok dengan karakternya guys. Ternyata dia juga sama-sama Tionghoa. Mei Mei ini lucu ya. Hai, saya Mei Mei. Jangan lupa saksikan Upin Ipin season terbaru every day hanya di TV 9. Susanti. Salah satu karakter unik di serial Ipin Upin adalah Susanti. Susanti ini seorang anak pindahan asal Indonesia. Kali ini, ia diisi suaranya oleh seorang gadis Indonesia juga loh. Pak nonton Upin Ipin ya, asik! Halo teman-teman, nama saya Susanti, asik! Anyways, cukup sampai di sini dulu ya.